Halo. Oh, Mbak Sufi. Ya. Ini aku mau coba share screen tapi icon share screen-nya nggak ada di sini. Oh, oke. Bentar ya. Oh iya, Mbak. Oke. Sekarang boleh dicoba, Mbak. Oke, aku coba dulu ya. Oh, bisa ya? Kendalanya di mana ya, Mbak? Oh, sudah muncul belum, Mas? Bentar. Kalau di saya masih belum sih. Ah, udah. Oh, ini udah. Oke, udah. Ini baiknya di share screen. Wah, ngeblank ini ah, Mas. Oh gitu. Wah, ngeblank dia. Jadi biru semua. Oh. Apa mau diganti di backup sama ini sama orang lain untuk share screen-nya? Oh, boleh deh kalau gitu di backup aja. Heeh. Mau sama siapa? Mungkin ada dari atau dari saya? Dari Mbak saya ya. Boleh. Ini oh, oke. Okay. Aku refresh dulu ya, soalnya ngeblank ini. Iya, siap. Boleh Kak Arini mau coba dulu? Iya. Masih belum ada island share screen-nya ya, Mas. Oh iya, bentar. Boleh dicoba sekarang. Mas. Oke, udah. Oke. Gitu. Mbak Sufi, kelihatan kan Mbak share ke saya? Udah mantap, Kak. Berarti nanti untuk yang introduction ini. Gimana, Mas? Gimana? Untuk introduction yang di awal nanti tetap sama Kakak Arini. Oke.
itu kenapa ya nggak ada. Baik teman-teman, untuk mulai acaranya nanti kita sama-sama mulai jam 19:10 ya, sambil menunggu teman-teman yang belum hadir, mohon bersabar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Karena waktunya sudah yang menunjukkan pukul 19:10, seperti yang sudah janjikan, kita mulai saja acara hari ini. Bagi teman-teman mungkin yang belum hadir, nanti sambil kita persilakan hadir di tengah-tengah aja gitu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung di webinar Codex XBSAI edisi pertama ini, yang mengangkat tema Best Practice in Managing Quality Assurance for Product. Yang saya hormati telah hadir narasumber kita, ada Mbak Andrea Sufi. Beliau adalah QA Engineer dari Codex Power by Telkom Indonesia. Yang saya bawakan teman-teman yang sudah hadir, baik di tampil maupun di channel YouTube tampil, perkenalkan saya Iman dari BSAI dan tampil. Hari ini bertindak sebagai moderator. Dan sebelum acara dimulai, saya mengarahkan teman-teman untuk bisa mengajukan pertanyaan jika nanti di tengah presentasi ada yang ingin ditanyakan melalui obrolan publik atau public chat yang ada di tampil. Bagi yang di YouTube bisa mengajukan pertanyaannya di live chatnya ya. Baik, sebelum kita masuk ke pematerian, sabar dulu, nanti setelah ini kita sama-sama akan menyaksikan introduction terkait Codex yang nanti akan dibawakan oleh Kak Arini, perwakilan dari tim Codex. Kak Arini, apakah sudah siap untuk intro? Iya, sudah, Mas Iman. Oke, kalau gitu kepada Kak Arini boleh disilakan. Oke. Apakah layar saya sudah terlihat? Sedang loading, Kak. Udah, Kak. Sudah. Terima kasih, Mas Iman. Terima kasih, teman-teman BSAI. Semoga suara saya terlalu jelas, ya. Selamat malam, teman-teman semuanya. Terima kasih banyak untuk kolaborasi dengan kami, Codex, tidak teman-teman di BSAI, sehingga malam ini kita bisa menyelenggarakan webinar baru namanya tentang QS. Gitu. Orang tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi kan saya memperkenalkan diri saya Arini Giniasmi, brand and externality dari Codex by Telkom Indonesia. Nah, buat teman-teman yang ada di sini, mungkin ada yang belum familiar gitu ya, apa sih Codex itu, apa hubungannya kita dengan Telkom gitu ya. Di sini izinkan saya perkenalkan Codex juga ya, teman-teman semua. Oke, jadi Codex ada official recruiter untuk mensupport Telkom Departemen Digital and Business. Jadi kami masih merupakan bagian dari Telkom di Departemen Digital and Business.
tugas kami adalah sebagai official recruiter untuk digital talent. Jadi kami yang merekrut digital talent, misalnya kami sebut dengan 3D ya, mulai dari developer, UX designer, data scientist. Tujuannya apa sih merekrut digital talent? Ya, tujuan besar adalah karena kami telkom Indonesia sedang bertransformasi dari telkom company menuju digital company. Jadi saat kami sedang membuka lowongan untuk digital Indonesia gitu. Nah, buat teman-teman yang gabung di webinar ini pastinya antusias gitu ya, bisa banget nih nanti di Telkom Indonesia melalui Codex seperti itu. Nah, di Codex misi yaitu digital talent through digital experience, karena kami yang usaha untuk memberi end-to-end dan proses itu yang amazing ya. Jadi kami mulai dari memastikan teman-teman ke apply Codex, kemudian mengikuti rangkaian tesnya dan nanti online sampai akhir itu adalah yang berharap gitu untuk mengurusi digital talent yang ada di Indonesia. Kurang lebih itu persingkat dari Codex by Telkom Indonesia buat teman-teman yang ingin connected dan update dengan berbagai informasi dari Codex banget, langsung aja follow all social media platform kita di Instagram @codex.com, di Twitter @codex_telkom, kemudian di Codex kami biasa karyawan yang kerja di Codex Stories. Nah, ranger ini suka tulis tulisnya mulai dari 3D maupun tentang development. Buat teman-teman yang suka baca banget di medium kami Stories, ada itu untuk report kami ada di codex.com Indonesia, di LinkedIn codex.com dan websitenya codex.works. Oke, memperkenalkan diri sebagai official recruiter dari Digital Talent Indonesia, rasanya lengkap kalau saya nggak share juga nih lowongan kerjaan untuk teman-temannya khusus di bidang 3D tadi. Ada tentang developer, UI UX designer dan juga scientist dan juga role turunannya. Tidak mulai dari scientist, software QA engineer, scrum master, hingga cloud engineer. Lebih ada sekitar 6 lowongan pekerjaan. Teman-teman boleh kalau mau difoto atau di atau di screenshot gitu ya, buat di share ke teman-teman yang lain. Teman-teman juga bisa banget aksesnya di bit.ly/capslock, semua bisa di X-Codex untuk langsung mendaftar untuk lowongan kerja tersebut. Nah, teman-teman makin semangat nih nanti mendengarkan materi Ida Sufi tentang QA gitu ya, untuk bagaimana sih cara baiknya gitu. Nah, kami di Brand Bisa AI mau bagi hadiah nih, ada 100.000 untuk kita pemenang, nanti 2 pemenang jeli dan 1 pemenang yang share di Instagram. Jadi teman-teman kalian bisa aktif nih nanya ke Mbak Sufi nanti, dan juga bisa di foto terus di share di Instagram Story kreatif teman-teman. Hadiahnya lumayan, masing-masing orang nanti dapat 50.000 berupa doling aja. Dan jangan lupa teman-teman yang pengen namanya memenangkan hadiahnya untuk yang share Instagram Story, jangan lupa mention @x.telkom dan juga @bisa.a. Dan jangan ingat aja nih giveaway-nya, teman-teman juga harus menyimak webinar sampai akhir ya. Jadi bisa tahu kira-kira teman-teman menang atau enggak. Mungkin ini aja dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kolaborasinya dengan teman-teman Bisa AI. Terima kasih banyak juga Mbak Sufi yang nanti share banyak mengenai QA, bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Itu aja mungkin dari saya. Stay healthy teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke teman. Baik, terima kasih Kak Arini atas introduction-nya. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi. Mari kita sama-sama menyaksikan materian dari Kak Sufi. Mangga Kak Sufi, apa sudah siap? Oke, sudah siap. Baik, kalau begitu teman-teman selamat menyaksikan pemaparan dari Kak Sufi. Bagi yang ingin bertanya, bisa silahkan langsung cantumkan pertanyaannya di chat publik. Kak Sufi, silahkan. Masih loading ya? Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih sudah mengundang saya sebagai speaker pada malam ini.
Perkenalkan, nama saya Andrea Sofi, saya seorang key engineer di Codex Powerbird Telkom Indonesia. Untuk materi hari ini, kita akan membahas best practice in managing quality assurance for product. Oke, boleh di next screen, Mbak Arini. Halo, Mbak Arini boleh di next screen. Oke. Untuk materi yang kita bahas ini, itu terdiri dari apa itu pengertian software quality assurance, kedua work process-nya, ketiganya test environment, keempatnya test tools, dan kelimanya itu test skill. Jadi dari lima konten tersebut, itu kita membahas managing process quality dalam sebuah produk. Oke, boleh di next Mbak Arina. Oke, meaning of SQA. Kalau kita ambil pengertian itu sebuah prosedur untuk memastikan quality dari sebuah produk itu berupa software ataupun service pelayanan yang disediakan untuk customer atau pelanggan oleh sebuah organisasi. Nah, ini maksudnya itu sebenarnya lebih ke SQA tersebut itu fokus untuk improving atau membuat lebih baik si software development-nya dan membuatnya itu lebih efisien dan efektif. So, sesuai dengan standar yang sudah didefinisikan di awal si produk software tersebut. Kebanyakan sih populernya sih QA itu dibilang disebut dikenal atau sebagai QA testing. Untuk pengertian QA sendiri itu seperti tersebut. Itu dia untuk mengefisiensikan dan mengefektifkan standar dari proses development si software produknya. Boleh di next, Mbak Rini. Nah, ini kita masuk ke materi kedua, yaitu work process software quality assurance. Pada gambar ini kita bisa terlihat ya, yang dilakukan seorang QA itu, pertama plan, do, check, and act. Itu recycle. Dalam setiap proses development software tersebut, ya itu yang akan kita selalu lakukan. Untuk pengertian dari plan sendiri, itu pertama, plan tersebut itu sebuah goals dan requirement atau syarat yang dibutuhkan untuk produk yang dikembangkan. Metode pengetesan yang akan digunakan plus pembuatan test case. Nah, pada proses plan tersebut, nanti akan saya sampaikan SDLC-nya ya, next dari sini, ini lebih ke ini dulu. Nah, goals-nya apa si produk tersebut itu, kita planning sebuah software development itu ada goals-nya, tujuannya. Nah, goals-nya dan requirement-nya. Itu biasanya requirement itu berupa PRD, product requirement document, atau bebas sih, apa terserah sih sebuah product development itu mau yang pakai PRD atau dia punya dokumen tersendiri atau seperti apa, tapi kalau di Codex kita pakai PRD. Nah, di PRD tersebut itu kita ada goals-nya, terus requirement setiap fitur yang akan kita kerjakan. Dari requirement-requirement tersebut, nah, kita seorang QA itu sudah bisa membayangkan test case-nya seperti apa setiap fitur. Satu fitur tersebut itu bisa banyak test case. Nah, test case sendiri itu berupa positive case-nya dan negative case-nya. Untuk pengertian test case sendiri, itu sebuah skenario dari setiap tes yang kita lakukan. Nah, itu di dalam test case tersebut itu banyak sih. Ada skenarionya, kemudian step-nya, ada expected result-nya sama actual result-nya. Nah, di situ kita bikin test case-nya. Satu test case, satu fitur tersebut itu bisa macam. Misalnya untuk login tersebut aja, contoh tuh login, itu test case-nya bisa banyak, sesuai dengan requirement-nya. Nah, lebih banyak sebenarnya requirement untuk negative case-nya. Itu, kalau untuk positif mungkin user bisa masuk ke halaman tersebut melalui login email dan password yang sudah terregister. Itu positive case-nya. Itu negative-nya itu requirement tuh banyak, entah dia nggak bisa, entah user dia nggak boleh emailnya itu
panjang, 15 karakter, 20 karakter, atau dia tidak menggunakan app, atau dia cuma nama doang, atau di angka saja. Itu banyak test case satu-satu kita kerjakan. Nah, itu di plan. Di awal itu di plan itu kita udah bikin. Udah kita baca requirement-nya apa aja, langsung kita eksekusi. Kita kerjakan test case seperti apa. Nah, untuk dunia itu, nah itu setelah kita bikin test case-nya, kita eksekusi test case-nya, kita bikin. Karena kita sudah bayangkan fitur, misalnya fitur login. Oke, fitur login ini requirement-nya, si emailnya unique atau free text atau gimana. Itu kita udah bikin, udah kita kerjakan, besok kita bikin tuh di sebuah dokumentasi. Untuk dokumentasinya sendiri, itu ada yang menggunakan tools atau yang biasa menggunakan spreadsheet atau Excel sheet. Itu bebas mau di mana, itu sesuai dengan kemampuan organisasinya. Apa dia memfasilitasi sebuah tools atau tidak. Nah, dalam yang kedua yang do ini, execute the plan ini, itu juga kita langsung eksekusi metode tes seperti apa. Karena kan di plan itu kita sudah membayangkan tes case seperti apa, kemudian metode pengetesan seperti apa. Nah, itu kita lakukan di do. Nah, misalnya di plan itu kita udah membayangkan, oh ini kita bisa pakai regresi. Regresi itu kemudian nanti untuk naik ke production-nya kita smoke test dulu atau ada sanity test, terserah. Itu teman-teman tim QA atau squad QA, stream QA yang menentukan metode yang digunakan apa untuk mengefisiensikan, karena QA tersebut itu kan mengefisiensikan dan mengefektifkan proses development. Kalau kita nggak bisa mengefisiensikan dan mengefektifkan proses tersebut ya, gak usah ada key aja gitu. Gimana caranya si proses development itu efisien, efektif, tapi produknya itu ready to use user dan less bugs. Nah itu makanya di situ key penting perannya. Jadi bebas mau pakai smoke test, regresi, sanity, segala macam. Itu keputusan stream QA karena ada kelebihannya kekurangannya. Karena juga proses development itu cepat. Kemudian kita cek the result. Setelah kita plan, kita udah tahu bikin test case seperti apa, kemudian kita tahu metodenya apa, terus kita eksekusi. Nah, cek ini, test run. Jadi, ada namanya test run. Kita cek setiap test case itu, kita cek. Oke, misalnya test case 1, user login dengan register email dan password, valid email dan password. Oke, kita cek apakah dia sesuai belum tuh. Step-stepnya, nah stepnya misalnya pertama si user itu masuk ke web atau ke mobile apps-nya, muncul halaman loginnya, kemudian user klik field loginnya, user type login email itu misal emailnya blablabla@gmail.com, user klik and type passwordnya yang register 1345 dan user ke submit. Nah, dari situ kita cek hasilnya, apakah dia sudah memenuhi requirement dari plan tersebut atau enggak. Kalau tidak, berarti expertise itu hasilnya berhasil, pass. Tapi kalau tidak, actualnya fail. Nah, kita kasih beberapa evidence fail itu apa, gitu. Jadi sebenarnya untuk cek itu, biasanya kita itu ada tiga. Ada kita kategori hasil test result-nya itu berupa pass, block, dan fail. Nah, pass itu sudah memenuhi requirement yang dikasih oleh tim produk atau business analyze. Nah, block ini itu lebih ke si fiturnya itu tidak bisa kita kerjakan kalau fitur sebelumnya itu fitur relasi fitur. Jadi fitur A sama fitur B. Nah, fitur B kita mau ngecek ternyata ini bisa dilakukan jika si fitur A pass dari kita cek. Tapi kalau tidak pass, ya ini akan block si fitur B ini. Nah, ketiga fail itu, ya kita tahu dalam fail itu dia tidak memenuhi requirement yang ada. Nah, keempat itu aksi. Apa sih aksinya? Nah, aksinya ini ya tadi dari si ceknya itu. Dia pass, block, atau fail, atau dia bugs. Nah, bugs tersebut itu biasanya di luar dari requirement. Nah, kalau fail itu
bisa juga sih fail dibilang bugs, tapi lebih tepatnya fail itu dia tidak sesuai dengan requirement, jadi melenceng dari requirement. Misal gini, si failnya itu si untuk kasus fitur log email, si user itu type email tapi dia nggak pakai @gmail atau dia nggak pakai .com atau apa, jadi cuma nama aja atau free text apa gitu. Kemudian dia akan memunculkan apa namanya itu, notification error, biasanya please input valid email. Nah, failnya itu kita katakan dia failed to memenuhi requirement, itu tidak muncul sih notif itu, padahal itu sudah ada di requirement. Nah, itu termasuk fail. Tapi kalau bugs itu dia udah muncul, dia masuk ke si password, tapi dia bisa lolos. Nah, itu bugs. Jadi untuk X sendiri kita udah bisa menemukan jika dia fail, failnya apakah dari requirement-nya tidak memenuhi atau ada hal lain. Misal kita lihat itu dari status code-nya backend. Nah, status code backend sendiri itu kita definisikan juga. Kita kerjasama dengan tim backend, kira-kira apa aja sih yang dimunculkan gitu, apakah ya jika dia pass itu 200, terus yang tidak memenuhi requirement atau creator itu bisa 400, 4XXX, bebas 645. Apa, itu banyak itu, 4XXX itu biasanya tidak memenuhi requirement. Atau 500, 5XXX itu lebih ke server. Nah, itu kita definisikan bareng-bareng sama tim backend. Misalnya, si X ini dilihat, kita lihat nih, oh ini ada fail segala macam, kita cek dari status code-nya udah benar 200. Kemudian kenapa ini bisa lolos dari UI-nya, dari fungsinya? Oh, berarti memang ini bugs, bukan tidak memenuhi kriteria, tapi memang bugs. Ada sesuatu yang menghambat prosesnya. Nah, maka dari itu, QA juga harus paham yang namanya front-end dan back-end. Bukan paham dalam berarti code-nya kita harus tahu, sedalam mungkin code mereka tidak, tapi kita bisa menentukan, ini kita analisa, ini tuh error di back-end-nya atau di front-end-nya, atau dari visual-nya. Front-end itu kan lebih ke integrasi dari back-end dan front-end, ya. Jadi fungsionalnya, fungsional si user-nya yang terlihat. Tapi kalau back-end kan nggak terlihat dari si user. Jadi kita bisa cek itu. Apakah memang dari visualnya, dari ukuran gambarnya kegedean atau tulisannya melenceng segala macam, itu QA juga harus paham. Pahamnya itu bukan yang harus deep in depth code mereka sampai, oh ini seperti ini nih, kamu tuh salah di code ini gini. Enggak, kita cuma bisa paham itu, ini demonic requirement, ini tidak sesuai, terus ini errornya dari visual segala macam, dan kita juga udah bisa tahu gitu. Misalnya ada error nih, expected-nya tuh harus seperti A, kenapa yang munculnya B? Gak boleh gitu, dan kita harus tahu di mana sih letak kesalahannya, di step berapa, di step apa. Makanya di plan tadi yang pembuatan test case itu ada si skenario-nya seperti apa, step-nya, expected result-nya, sama actual result-nya. Nah ini, step ini penting karena yang developer tuh harus bisa membaca apa yang kita bikin test case-nya. Kalau kita bikin test case-nya tidak bisa dibaca developer, berarti kita harus banyak latihan lagi. Gimana caranya si developer itu paham, si QA pun paham, si orang bisnis pun paham. Karena QA juga harus berpikir seperti seorang teknis, developer, seorang bisnis, dan seorang user. Itu. Boleh next, Mbak Arini? Nah, kalau ini kita SDLC-nya, impact-nya itu apa prosesnya dari sebuah tes seorang QA? SDLC itu Software Development Lifecycle. Nah, untuk di Codex sendiri, Telkom, kita memakai SDLC Scrum. Mungkin teman-teman juga dengar namanya SDLC Waterfall, itu bebas mau pakai mana. Sebenarnya Scrum dan Waterfall itu sama aja, cuma Scrum itu dari Waterfall yang bundle, tapi dikecil-kecilkan. Nah, itu aja bedanya. Di sini tuh ada poin-poinnya. Pertama tuh, ya kita harus paham metodologi si SDLC-nya. Dia pakai Scrum, Waterfall, atau ada yang lain. Nah, saya cuma tahunya Scrum sama Waterfall. Kalau Scrum itu, nanti akan saya bahas Scrum seperti apa.
ini umumnya aja dia, yaitu dari Bandalansi Waterfall, yang namanya project manager atau bisnis itu ada, dia udah tahu tuh plannya seperti apa, segala macam dokumennya banyak. Jadi mungkin pernah tahu ini ada project nih, ah ini kita bicara waterfall dulu setahun gitu, kayak blek gitu, dia ada segala macam proses selama tuh, yang kalau contohnya seperti prosesnya Microsoft bikin Microsoft Office itu lama banget, setahun. 3 bulan pertama planning, terus 3 bulan kedua, berarti udah 6 bulan itu baru proses development segala macam. 3 bulan ketiga itu QA-nya baru bisa ngetes, itu berarti sudah memasuki bulan ketiga gitu. Nah yang 3 bulan terakhir itu bug fixing segala macam, itu juga belum tentu sih produk tersebut naik. Rilis, belum tentu. Itu masih ada lagi tahap di tengah jalan, bisa jadi jeleknya sih proses waterfall. Yang mana QA juga capek ngecek dan developer juga capek ngecek gitu. Semua itu pusing gitu lah. Planning aja 3 bulan, bahkan 4 bulan. Itu contoh yang Microsoft saya baca pada itu, buku apa gitu, pada saya baca. Itu tentang si waterfall. Nah, untuk Scrum sendiri, dari project 1 tahun ini dipecah-pecah. Persi kecil, mungkin 2 minggu itu biasa proses Scrum itu 2 minggu. 2 minggu itu kita ambil 5 fitur, 10 fitur, kita kerjakan, diimprove lagi, gitu seterusnya. Yang kedua, understand deliverable produce when you send the methodology. Nah, itu gimana kita paham cara delivernya gitu, kita pakai itu kayak waterfall tadi tuh, setahun itu 3 bulan planning, 3 bulan baru development, belum lagi nanti QA ngecek nemu bug segala macam, bug fixing lagi, ngetes lagi segala macam, recycle terus itu, kayak itu plan do act check, plan do check act gitu aja recycle. Dan si developer juga harus ikutin ya. Kalau dia ketemu box, dia harus bug fixing, QA ngecek lagi, udah sesuai belum kriterianya, kalau belum bug fixing lagi, gitu aja terus prosesnya. Terus paham cara delivernya produk seperti apa, dengan metodologi-metodologi yang pakai, gitu. Ketika itu, identify compatible and incompatible test activities associated with the deployment methodology. Nah, itu yang plan tadi, kita harus tahu metode yang kita tes itu pakai apa aja, regresi, smoke test, sanity, netesnya segala macam. Kita harus tahu si ini tuh cocok nggak nih kita pakai dengan fitur ini dalam waktu 2 minggu, kita pakai ini cocok nggak, makan waktu nggak segala macam. Kita harus tahu gitu, kita udah bayangin di plan pada saat plan tersebut, kita udah bayangin si biasanya si developer ini minggu pertama ini masih nganggur, kita nih udah minggu pertama kita bikin test case dulu, nanti minggu kedua tuh udah selesai, udah banyak tuh yang digeser-geser tuh ke QA, udah bisa kita cek. Jadi kira-kira pakai metode apa nih, regresi aja atau smoke test? Nah, kita harus tahu nih waktu-waktu yang tepat, karena si product owner itu pengen sprint goals-nya itu kita naik release produk gitu, release fitur gitu. Jadi kita harus paham gimana caranya kita efisienkan pekerjaan dan mengefektifkan segala macam tuh. Yang keempat itu customize the software test methodology to effectively test the software based on the specific development methodology used to build software. Itu kita harus bisa customize metodologi pengetesannya, ya ada regresi segala macam. Jadi benar-benar lebih tepat kita harus banyak belajar, banyak cari tahu, banyak latihan mana yang cocok, cocok nggak cocok. Karena setiap project itu punya ciri khas tersendiri gitu. Ada sesuatu lah. Yang mungkin kalau untuk project A mobile, oh biasanya mobile ini usernya ini dia kebanyakan orang tua atau gimana, terus OS-nya itu OS jadul. Nah ini kita kalau pakai metode test seperti ini itu bakal makan waktu, bahkan kita capek sendiri semua terlibat gitu. Atau secara UI juga, ukuran layarnya, terus berjumlah usernya segala macam, itu kita bisa paham gitu yang benar-benar efektif. Kita
nggak kaku, hanya okay, kita pakai metode ini aja untuk semuanya. Nah, bisa gitu, kita nggak boleh kaku, kita benar-benar harus fleksibel, agile. Next, Mbak. Okay, ini contoh SDLC. Contoh sih, kita sudah menerapkan SDLC di Telkom ini Agile Scrum. Oke, pengertian Scrum itu menurut Scrum ORG itu sebuah framework ya. Framework yang mana orang-orangnya itu bisa adaptif, bisa cocok lah gitu dengan permasalahan-permasalahan kompleks gitu, segala macam, dan produktif serta kreatif dalam mendeliverkan produk dengan highest possible value. Jadi itu benar nilai itu tinggi gitu. Ini maksudnya apa ini tuh? Ya nggak paham ya. Jadi itu ya itu sebenarnya Scrum itu pecahan dari kompleksnya si waterfall. Jadi produce town itu dipecah-pecah segala macam. Misal sebulan pertama itu bisa 2 kali sprint. Kita pakai Scrum itu pakainya sprint, namanya sprint. Ada sprint, ada kanban segala macam, tapi kita pakai sprint. Dan sprint itu untuk proses development itu 2 minggu. Nah, dalam 2 minggu ini kita 10 fitur dulu. Nanti next-nya kalau misalnya ada segala macam, kita bisa improve. Nah, jadi produknya itu cepat di-deliverkan daripada yang si setahun itu. Setahun itu kan nunggu 3 bulan segala macam, itu belum tentu setahun, setelah setahun sudah tes segala macam bisa rilis, belum tentu. Kalau si Scrum ini, produce town ini, kita bisa nyicil, intinya kita nyicil naik rilis segala macam itu cepat. Dan Scrum ini mengadaptifkan behavior, perilaku dari user. Jadi makanya produk-produk yang berkembang, cepat berkembang itu, dia bisa mengikuti kebutuhan user. Jadi Scrum ini mungkin lebih cocok untuk dipakai sekarang karena cepat ya, adaptif, kompleks. Nah, Scrum, Agile Scrum ini terdiri dari beberapa tim ya, stream itu ada Scrum, ada, kita sebut nama Scrum Team, ada Product Owner yang mana dia yang punya produknya, ya dialah yang tahu produknya seperti apa, kemudian si Product Owner ini ada namanya Business Owner gitu. Ya, jadi hubungan si Product Owner ini ke si Business Owner yang punya bisnisnya gitu, kayak ya bos-bosnya lah, ini sebuah gue ini, aduh gue pengen punya aplikasi e-commerce nih. Nah, si Product Owner udah paham nih, oh iya, lu, kalau mau bikin e-commerce, butuh ini, nah gue bisa deliver lu gitu kan. Nah, si Product Owner lebih paham, pokoknya keinginan si user itu, si business owner, tau lah dia apa-apa aja yang ada di dalam si produknya kan dia, gitu. Nah, itu komunikasi antar si bisnis sama owner ya. Kemudian ada Scrum Master. Nah, Scrum Master ini siapa? Kemudian ada development team itu. Nah, QA termasuk di team dev ya. Team dev itu ada developer, ada QA, ada UI UX, ada arsitek segala macam, bisa analyze. Nah, pokoknya yang mengembangkan produknya. Scrum Master ini dia mengkomunikasikan si product owner ke dev team. Nah, Scrum Master juga butuh yang namanya paham secara bisnis dan paham secara teknis. Si product owner ini dia nggak tahu secara teknis, misal gini, terjadi isu gitu di tengah-tengah pengerjaan. Isu teknis, nah si product owner nggak akan paham, gue nggak mau tahu, yang penting produk gue jalan, gitu. Gue nggak mau tahu masa lalu apa, yang penting produk gue jalan, karena dia seorang businessman. Scrum Master, nah, jadi gimana caranya dia bisa mendeliverkan maksud si developer team ini isunya secara bisnis ke si product owner. Itu tentunya sih kerjaan si Scrum Master. Dan sebenarnya mereka tuh enggak berketergantungan sih. Jadi mereka tuh bisa kerja sendiri, bisa juga kerja bareng. Bahkan mereka tuh bisa bisa ngerti lah fungsional gitu kemana-mana. Misal si front end udah selesai nih, tiba-tiba ada isu di back end. Nah, si front end tapi ngerti back end gitu, bukan full stack ya, dia paham, oh ternyata ada isu ini seperti ini, coba pakai ini gitu. Bahkan
lebih kayak bisa banyak membantu ke teman-temannya, jadi benar-benar mandiri dan bisa membantu sehingga si produknya itu cepat rilis gitu. Bukan berarti mereka full stack, tetap expertise mereka itu entah dia front end atau back end, tapi dia nggak paham, dia paham ke pekerjaan yang lain, role lain, entah dia QA segala macam. Nah, itu bisa mempercepat proses rilis produk. Dan peran si QA sendiri apa? Ya, dia masuk ke dev team. Seperti nanti ada waktu base dalam waktu pengerjaan itu dua minggu development, di mana banyak ada planning, ada brainstorming segala macam. Itu mungkin bisa baca-baca ke Scrum ORG. Ini saya lebih ke mengenakan apa sih Scrum itu seperti apa gitu, efektifnya seperti apa gitu. Dan Scrum sendiri itu kelebihannya ketika ada isu, dia lebih cepat ditangani daripada isu SDLC pakai waterfall. Jadi isu ini segala macam, oh nih gue ada masalah ini, oke langsung diperbaiki cepat hari itu juga, dan tidak akan mengganggu ke fitur-fitur lain gitu. Jadi benar-benar lebih bagus improvement-nya, lebih terhandle kendala-kendalanya, teknis, bisnis segala macam, lebih cepat terhandle karena kita ada namanya daily scrum, yang mana daily scrum itu kita bukan report, tapi lebih tepatnya apa yang sudah kita kerjakan, apa kita mengalami isu segala macam. Jadi di daily scrum seperti itu, meeting itu langsung dibahas, diskusikan, dan selesaikan di saat itu juga. Ada isu ini, oh oke, pakai ini gini-gini segala macam. Itu bagusnya scrum di sini. Oke, Mbak, bisa di next. Setelah tes work process-nya, kita masuk ke pembahasan test environment. Pasti test environment itu ada dua, ada model office sama test lab. Oh, di sini pengertiannya itu si model office itu the process and workflow process and workflow maps diagramming how things happen. This should include the who, what, and when of the business process, including manual processing, cycles of business activity, and the related documentation. Okay. Bingung ya? Coba saya pakai bahasa saya yang sudah saya lakukan di sini di pekerjaan saya. Model office ini biasanya environment pengetesan. Jadi servernya apa kita tes? Macam-macam sih di tempat lain itu. Ada server apa namanya, staging segala macam. Nah, kita di Telkom kita ada 3 server pengetesan. Ada di environment development, staging, dan production. Nah, kita paham dulu environment development ini apa. Environment development ini model office nih ya. Ini tuh playground-nya team dev. Jadi di situ developer kerja, dan QA juga ngetes. Nah, ketika sudah oke di development, nah masalah kita ke staging. Nah, staging-nya apa lagi nih? Staging ini mirip seperti production, environment production, yang mana data-datanya, behavior segala macam itu sudah mirip dan seperti production, tapi belum production. Jadi dibikinlah itu kerjanya orang DevOps ya. Dibikinlah staging sama production itu sama gitu. Tapi masih bisa kita retest, kita bug fixing di server itu. Kalau di production kita nggak bisa bug fixing, itu langsung ke user. Kemudian yang production, ya sudah tahu lah ya, yang kita biasanya kita pakai ini tuh sudah di environment production, yang mana ini sudah dirilis ke user gitu. Kalau user nemu bugs di production, ya udah kita lembur gitu. Dan biasanya ya untuk staging ini biasanya tempat reviewnya si business owner gitu. Atau kalau di tempat lain namanya penyusur testing gitu. Jadi mana di situ berkumpullah meeting si business owner, product owner, team dev, itu kita ngetes di staging gitu. Apa-apa aja sih yang sudah kalian kerjakan, mana sih yang sudah oke gitu. Jadi keepernya itu si QA gitu. Fitur A, B, C, D, ini udah oke nih, boleh ditesi staging nih, bener-bener gak ada bug segala macam gitu. Itu kita ngetesnya di staging.
Kalau memang sudah disetujuin sama business owner, oke ini udah boleh nih masuk ke production itu. Barulah kita naikin production gitu. Tapi kalau belum, ya kita kerjain lagi sampai benar-benar tidak ada berbeda bug, bisa lebih ke less bugs. Kemudian itu test lab. Test lab itu the environment and test execution to be launched from the tester normal work area. Ini tadi sih sebenarnya pengertian model office sama test lab itu mirip-mirip gitu. Ini lebih ke server yang dicek sama QA itu apa dan penamaan si penamaan dan pengerjaan si sebuah perusahaan itu mau yang gimana itu tergantung DevOps-nya. Nah, kalau kita kan tadi udah saya bilang itu ada dev staging production segala macam yang dev itu buat work play-nya, playground-nya developer, team dev. Kemudian staging ini lebih ke review-nya business owner sama product owner gitu. Dan production ini sudah rilis gitu yang mana semua fiturnya sudah oke, tidak less bugs dan sudah dijamin sama seorang QA. Dijamin sama yang seorang QA, lebih tepatnya tim QA lah. Tim QA sudah dijamin. Boleh di next, Mbak. Oke, untuk test tools. Test tools ini sebenarnya lebih memudahkan ya. Lebih memudahkan QA buat ngecek. The ever expanding application feature set, software complexity and aggressive deadlines have made comprehensive manual testing economically challenging. Sebenarnya nggak usah pakai tools ini, kita bisa manual test ya. Siapapun bisa seorang, siapapun bisa jadi QA gitu, developer, business owner segala macam bisa jadi QA. Jadi yang ngetes ya kita iseng-iseng gitu ngecek-ngecekin oh gini, oh ini bisa, oh ini enggak, itu nggak ada pakai tool sama sekali. Jadi semua orang bisa jadi tester gitu, tapi pembedaan itu nggak semua bisa jadi QA, karena QA itu menganalisis. Nah, menganalisis jika terjadi error segala macam, biar tahu, oh ini dia dari backend, oh ini dari front end, oh ini field ini seperti ini tuh nggak sesuai dengan requirement, ini harusnya seperti ini. Jadi dia udah bisa ngasih tahu lah solusinya, bukan solusi juga, merekomendasikan seperti apa, tetap yang lebih paham secara teknis itu developer gitu. Jadi, kalau kenapa banyak banget itu yang dipakai, ya itu tadi yang tadi saya singgungkan, produk itu atau aplikasi itu mengikuti perilakunya atau behaviornya user. Jadi semakin banyak user yang aneh iseng ya, semakin banyak yang harus kita develop, itu harus kita kembangkan, dan metodenya pun semakin banyak hal-hal baru yang muncul gitu, karena mengikuti perilakunya user gitu. Jadi kalau isu semakin aneh, ya udah semakin teknologi semakin banyak, kita semakin canggih gitu, dan kita semakin banyak belajar. Itu challenge-nya seorang QA gitu, karena kalau kita masih manual terus ya, kita capek juga gitu, capek tes terus, mau naik production, lembur, cek manual segala macam, capek, itu capek banget. Nah ini ada banyak tools di Telkom yang kita pakai. Ada X-ray, ada Postman, G-meter, Talon, Cypress, Jira, GitLab. Saya ini kalau untuk di Kode sendiri kita pakai Cypress, Jira, Postman, GitLab, G-meter. Hampir-hampir semua sih kita pakai. Tergantung sih, tergantung perusahaannya, tergantung juga behavior project-nya itu apa, apakah dia web, apakah dia mobile atau web mobile, segala macam itu banyak ya. Atau cuma services aja gitu. Nah ini tools, mungkin kebanyakan dari sini ini tools automation ya. Mungkin nanti akan saya singgung apa tuh automation gitu. Atau sekarang aja lah, ini masuk sini. Jadi untuk sekarang ini mungkin lebih banyak key engineer, key automation gitu. Semua pakai tools, moding segala macam. Benar, nggak salah. Tools itu untuk mempermudah. Balik lagi, tools itu mempermudah seorang QA. Automation juga mempermudah seorang QA. Tapi jangan lupa, QA itu harus tahu dulu manualnya, analisisnya, dia harus paham dulu. Kalau dia tidak paham manual dan analisis, dia akan kesusahan di automation-nya. Karena untuk manual sama analisis itu kita harus tahu ini flow-nya seperti apa. Fitur ini flow-nya kayak gimana, segala macam. Itu harus tahu kita. Baru bisa kita implementasikan.
ini tools X-ray ini itu lebih ke test manajemen, test case manajemen. Jadi kita tadi ada saya singgungkan tuh test case, pembuat test case itu bisa di tools kalau jika perusahaannya memang memprovide, atau ya kebanyakan itu Excel sheet. Jadi ya ada masalah sih sama aja. Nah, G-meter ini untuk performance test, yang mana lebih ke stress test user sih. Ketika kita mau naik ke production, itu kita lihat requirement si dari business owner itu minta, aduh, kita butuh 1 juta user atau 100 ribu user sekali hit. Nah, itulah kita butuh tahu nih, apakah terjadi error server. Biasanya kan kalau yang mungkin teman-teman udah pernah mengalami, lah sering mengalami jika flash sale atau Harbolnas e-commerce itu pasti down, itu kebanyakan servernya down semua. Nah, itu kita butuh aplikasi ini, si G-meter ini, karena kita harus tahu nih 1 juta user itu kemampuannya berapa sih, si servernya ada berapa banyak sih gitu. Atau cuma ternyata yang diminta 1 juta yang bisa itu cuma 1000. Ya, matilah aplikasinya. Gimana ya kan? Bisa kacau itu. Itu G-meter. Kemudian Cypress IO. Nah, Cypress ini automation test buat API, buat web. Jadi Cypress ini lebih ke kita regresi sih. Jadi regresi manualnya sudah oke, sudah pass, kemudian barulah kita implementasikan ke automation. Jadi mempermudah regresi pada saat mau rilis saja. Ya, di staging servernya. Jira ini manajemen tools ya untuk Scrum sih, SDLC-nya. Kalau kita Scrum pakai tools Jira gitu. Kemudian Postman. Nah, Postman ini tools pengecekan backend API. Di sini kita kebetulan ya. QA di Telkom ini spesifikasinya itu semua bisa gitu. Bisa mobile, bisa API gitu, bisa performance gitu. Bisa gitu. Tapi juga kita ada expertise yang kita tahu gitu. Mungkin ternyata saya expertise-nya di functional web nih. Tapi saya paham, saya tahu, saya pernah implementasi Postman tapi tidak se-in-depth si web gitu. Tapi kita harus tahu, karena project di Telkom itu nggak hanya mobile aja, ada web aja, tapi ya semua gitu, yang backend, segala web, mobile, itu kita paham gitu, mobile Android, mobile iOS. Nah, kita harus bisa gitu, bisa, tapi ada expertise kita. Nah, untuk Katalon itu sendiri itu tools, mungkin teman-teman udah familiar banget sama Katalon ya, emang Katalon lagi booming ya, booming banget sekarang ini. Powerful tools dia itu bisa web functional, web mobile, UI, sekarang udah bisa UI, backend, API gitu. Katalon satu aplikasi bisa ngetes segala macam gitu, automation. Apalagi enak banget dia pakai Selenium recorder, karena dia open source semuanya, Selenium, Appium. Kalau untuk UI pakai Apple itu sampai berbayar ya, yang Apple Pass berbayar, nggak ada UI-nya. Itu Katalon. GitLab ini lebih ke komunikasinya kita gitu. Jadi ya, namanya untuk udah automation, udah coding, otomatis caranya itu kita nyimpannya di mana gitu, komunikasi seperti apa gitu ya, udah di GitLab. Kita pakai GitLab di Telkom. Seperti itu untuk tools itu. Ya, kurang lebih tools itu mempermudah kerja seorang QA aja. Jangan lupakan manual sama analisisnya. Kalau manual analisis nggak bisa, dia udah langsung ke automation, itu bisa. Itu dia seorang developer. Nah, karena developer sudah tahu nih, dia developer kan bukan hanya coding aja, dia tahu workflow-nya, bisnis seperti apa, dia bikin. Dia bisa langsung ke engineer. Tapi dia juga mungkin butuh belajar lagi metode-metode QA-nya gitu. Memang lebih bagus itu dari QA manual ke engineer itu lebih bagus. Boleh next, Mbak. Oke, ini kita udah masukin ke terakhir sih. Skill teams. Ini penting banget sih. Skill teams ini
ini yang sangat dibutuhkan gitu. Mungkin semua orang sih membutuhkan ini. Pertama itu ada practical skill, kedua hard skill, ketiga soft skill. Critical skill itu ada critical thinking, problem solving, dan inquiring mindset. Untuk practical skill itu berpikir kritis, problem solving, inquiring mindset itu udah standar ya. Tapi contohnya itu misal gini, saya kasih contoh yang biasanya saya temuin di lapangan. Misal kita kan sudah development itu 2 minggu, ada fitur yang mana ada fitur jadi di tengah-tengah fitur ini business owner atau product owner minta kita mau rilis 2 fitur dulu ini di tengah-tengah sprint ini kita berjalan ada rilis fitur segala macam karena kebutuhan user ya. Jadi kita lihat nih kira-kira ini tuh si fitur ini berrelasi berkaitan atau enggak gitu atau dia memblocking fitur yang itu fitur yang lain. Nah jadi si seorang QA juga memutuskan apakah ini bisa dinaikin atau enggak gitu. Disitulah si QA butuh yang namanya critical thinking. Okay, dia akan ngasih saran gitu, ngasih solusi. Jika memang memaksakan untuk dinaikkan karena kebutuhan user, boleh. Tapi ada kondisi yang mana harus kita terima resikonya. Apakah mungkin dia akan memblocking atau akan terjadi bugs-bugs yang bermunculan gitu. Itu QA udah ngasih solusi. Jadi kalau emang business owner atau product owner maksa ya silahkan rilis, tapi kita udah ngasih solusinya harus seperti apa dan bagaimana. Kalau mau ingin menaikkan ini berarti okay, fitur ini bisa di hide karena dia akan memblocking fitur yang akan dinaikkan, seperti itu. The problem solving sendiri tadi itu yang dia harus nge-hide fitur segala macam, jadi benar-benar si QA itu butuh akan hal itu gitu. Leadership-nya lah di sini. Leadership-nya. Kemudian itu ada hard skill terdiri dari programming skill, writing test case, perform pairwise testing. Nah, hard skill ini mungkin standar lah ya. Gimana kalau programming skill itu ya untuk automation karena sekarang kebutuhan cepat segala macam dan udah banyak banget perusahaan yang butuhnya key engineer gitu. Jadi kita harus belajar programming skill. Tapi kita juga tidak melupakan writing test case. Karena dari test case yang manual itu ya kita bikin engine gitu, kita bikin automation-nya gitu. Kita bikin codingannya. Kalau kita nggak bisa bikin test case-nya, gimana kita mau bikin codingan gitu. Nihil gitu. Kemudian perform pairwise testing. Nah, perform pairwise testing ini maksudnya gini. Jadi misal dalam satu project itu tim QA ada 3 orang. Nah, 3 orang ini pembagian tugasnya seperti apa? Apakah dia manual, dia ngejain web atau API, fungsional atau API atau UI. Nah, ketika ada isu di fungsional, ternyata UI-nya lolos, nah itu UI-nya bisa ngomong, karena UI itu kan market sebenarnya ngejainnya, bisa masuk ke fungsional juga, tapi dia lebih fokusnya ke UI gitu. Ini nggak bisa nih, submit segala macam, tapi kalau dari sisi UI-nya, button, warna, font color, bla bla bla, itu udah oke okay, gitu, cuma memang fungsinya nggak bisa. Nah, itu jadi si QA juga paham, atau secara fungsional, si webnya bilang gini, ini di webnya udah bisa lolos, kenapa di backend-nya nggak bisa lolos, gitu. API dicek nggak lolos, nah itu menjadi sebuah bugs gitu. Ini UI-nya lolos, fungsional webnya lolos, tapi kok backend-nya nggak lolos, gitu. Nah, itu bugs. Nah, itu perform pairwise testing, jadi benar-benar bisa paham lah kerjaan yang satu sama lain, gitu. Yang ketiga itu soft skills. Communication, sense of ability, understand, effective applied emotional. Ini dari ketiga lebih banget penting itu soft skill.
komunikasi. Sekarang itu emang mengimplementasikan komunikasi. Maka dari itu ada dari Scrum segala macam, kita mengkomunikasikan keluhan kita, isu kita, segala macam. Itu. Kemudian komunikasi juga ini lebih, memang berkaitan semua sih, sense of ability, understand, ability apply. Ini contoh kasusnya itu ketika kita menemukan isu atau bugs. Kita tahu developer itu capek ngoding segala macam, dia pusing mikirin workflow-nya, code-nya, bla bla bla, pokoknya pusing lah, kita lihat kode aja itu pusing gitu ya. Nah, mereka udah capek, nggak tidur segala macam, tiba-tiba kita nemukan isu, kita bugs. Kita lihat ini kondisi dia. Oh, ini lagi capek nih. Dia banyak banget kerja segala macam. Kalau gue ngelempar bug sekarang dengan, ini ada bug nih, perbaiki ya, lu sebikin gini ini, kita bisa dihajar gitu sama dia. Kan kita nggak tahu ya karakter orang itu seperti apa, jadi kita benar-benar harus memahami karakter orang. Jadi kita bisalah pandai-pandai kita ngasih isu yang mana tidak membuat dia makin naik gitu, makin emosi, makin marah. Jadi benar-benar kita harus tahu nih keadaan emosional dia, ya psikologis dia seperti apa, cara penyampaian bugs isu segala macam seperti apa, tidak hanya ke product owner atau scrum master segala macam yang oh ini harus seperti ini enggak, tapi ke developer sendiri yang lebih berkaitan dengan kita kerja itu benar-benar kita harus tahu, paham kondisi psikologis dia. Kalau kita nggak tahu kondisi psikologis dia ya kita pun juga susah gitu ya, ini gimana nih gue mau ngelempar isu gitu. Mungkin bugs-nya itu simple gitu lah, hanya karena visual gitu. Wah ini kalau di requirement 12 pixel, di sini 14 pixel gitu. Bugs-nya simple, itu kalau secara UI, itu simple mereka perbaiki. Tapi karena memang keadaan mereka lagi buruk, dan kemudian kita ngelempar juga, ini bugs kerjaan ya, ini lu salah nih gini. Ya kayak judgmental gitu. Dan mereka ya nggak enak lah gitu kan, jadi bisa ada adu argumen di situ. Tapi tetap harus memandang profesionalitas sih. Mungkin dari saya sih sudah cukup untuk pembahasannya. Kurang lebih seperti itu, mohon maaf jika ada kekurangan dari saya. Mungkin bisa saya lempar lagi ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Sufi atas pemaparannya, sangat menarik. Baik, next step kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan mungkin dari tadi disimpan pertanyaannya, nanti takutnya lupa, jadi langsung aja dicantumkan pertanyaannya di public chat. Boleh kita tunggu. Baik, ada di YouTube dan juga ditampil sudah ada pertanyaan. Ya, yang pertama mungkin kita bantu jawab dulu yang ditampil ya. Nanti selanjutnya kita coba yang di YouTube kita jawab. Pertanyaan pertama dari Rosmawati. Ini Kak katanya bertanya, saya baru mau terjun di kerja di dunia IT. Saya tertarik QA karena saya nggak terlalu jauh coding. Pertanyaannya bagaimana sih suka dukanya jadi QA engineer agar saya bisa prepare dan juga termotivasi. Silahkan Kak Supi. Gak masalah sih kan tadi udah dibilang masalah QA itu gak usah jago ngoding, yang penting kamu paham dulu manualnya, analisa kamu seperti apa, baru nanti implementasi ke codingannya gitu. Jadi gak ada masalah gitu. Kalau tuh suka dukanya, kalau saya lebih ke masalah waktu ya, yang mana kita di sini engineer itu manual testing dan automation testing, jadi satu dalam waktu 2 minggu itu. Kalau saya sih sudah bisa melihat behavior dari teman-teman developer itu minggu pertama itu mereka masih ngedevelop, masih ngerjain segala macam. Nanti minggu kedua mereka sudah geser ke QA gitu, di mana kita udah bisa ngecek. Nah, di situ
kita harus cek dulu secara manual. Kita cek manualnya. Itu juga belum tentu manual itu oke ya. Masih ada nemu data sudah dengan requirement, ada juga yang bukan kelupaan sama developernya, atau nunggu memunculkan bugs baru dari fitur yang sudah pernah dirilis, terus kita improve fitur lagi, ternyata itu menemukan bugs baru gitu. Tidak ada dalam requirement, bukan jadi bugs baru, atau bisa jadi itu improvement gitu. Atau bahkan, ini kok beda ya, ini harus seperti ini loh, kenapa? Tapi tidak ada dalam requirement, nah itu kita ngomong lagi, ngobrol lagi ke tim produk gitu, ke tim bisnisnya, ini seperti apa sih kok, kenapa seperti ini gitu. Ini harusnya seperti ini loh, fiturnya harus seperti A, tapi malah jadi B atau C, ini kayaknya improvement gitu. Jadi mungkin suka dukanya lebih ke waktu sih, mana kita ngejar deadline 2 minggu, somehow di sering banget tuh kita take over backlog gitu, take over kerja fitur gitu. 2 minggu ini nggak selesai, minggu sprint ini nggak selesai, ternyata next sprint kita masih take over, belum lagi di next sprint itu, minggu yang kemarin itu ada beberapa fitur ini kita harus cek lagi, jadi dalam waktu yang sama kita harus ngecekin sprint baru, belum lagi kita nyicil-nyicil automation-nya, mungkin di situ sih, makanya butuh banyak belajar lagi, dan secara teknologi juga cepat berkembang, banyak banget metode-metode testing, tools-tools yang banyak gitu yang harus kita pelajari. Mungkin itu aja sih kalau untuk prepare termotivasinya, kalau memang benar mau terjun ke QA, coba pelajari dulu QA manual itu seperti apa. Ya. Tadi saya udah singgung juga, semua orang bisa jadi QA gitu, tapi yang pembeda itu di analisanya, seperti itu. Mungkin sudah untuk jawaban dari Mbak Rosmawati. Terima kasih banget udah nanya. Suka dukanya jadi curhat. Semoga menjawab ya, Kak Rosma. Katanya terima kasih dan mohon doanya. Amin. Baik, pertanyaan kedua, Kak. Dari kita beralih ke YouTube dulu, ada pertanyaan. Apa sih keuntungan berkarir dari jadi QA engineer dan jenjang karirnya gimana? Mohon jawabannya, Kak. Keuntungannya dari pola pikir sih. Kalau dari aku dapatnya pola pikir aku tuh berubah. Kalau developer itu ya pola pikirnya ya udah ini teknisnya, kerjaannya, codingannya, pokoknya hard skill banget ya kalau developer. Tapi kalau kayak itu soft skill-nya dimainkan juga. Ya tadi yang komunikasinya, terus pengambilan leadership skill-nya gitu, yang practical skill, problem solving. Karena dia kan harus berpikir dari sisi bisnis juga kan, dia menentukan, dia kan keeper-nya si produk ya, dia keeper-nya gitu. Ini tuh kalau nggak kecapai goals-nya, ya dia nggak akan bisa gitu. Nggak akan bisa dinaikkan gitu, dirilis. Dia benar-benar berpikir secara usernya juga, usernya ini bisnis juga gitu, teknis juga. Dan situ ketika dia ngetes ada isu teknisnya, dia juga harus paham dari bisnis secara time juga, waktu rilisnya, dan dari sisi usernya sebisa mungkin dia tidak boleh user itu nemu bugs di production. Itu tuh kalau untuk dibilang keuntungannya sih seperti itu, berpikirnya itu beda gitu, kalau pikirnya berbeda, beda. Untuk jenjang karir sih, itu saya juga kurang tahu ya jenjang karirnya gimana ya, maksudnya apa gitu. Jenjang karir sendiri itu QA itu sangat menjanjikan lah ini. Jadi kalau lebih ke apakah dia tadi junior, medium, segala macam, saya kurang tahu. Tapi kalau untuk jenjang karirnya, insya Allah menjanjikan seorang QA. Dan QA juga kan bisa melenceng lah ke Scrum Master atau ke Business Analyst, karena QA itu kan pola pikirnya itu, dari pola pikirnya itu berubah. Bisa juga dia ke developer, karena pola pikirnya itu 3 orang gitu, teknis, user, sama bisnis gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih jawabannya, Kak Sufi. Selanjutnya pertanyaan ya, ketiga. Sama-sama. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Muhammad Handika Fadlan. Pertanyaannya, seberapa penting perbandingan pada environment staging dan production? Apakah semakin baik dalam pengetesan jika mendekati perbandingan 1:1? Mohon jawabannya, Kak. Oh ya, betul. Iya, betul.
staging production itu emang harus mirip, tapi staging masih bisa kita perbaiki bug fix tadi yang tadi aku bilang. Jadi perbandingannya emang 1:1 gitu. Jadi ketika pokoknya datanya semua segala macam itu seperti production gitu, mirip pokoknya semua production, cuma bug fix. Jadi emang harus mirip, bukan mirip berarti kan nggak, emang harus seperti itu sama, cuma ya kita masih bisa perbaikan jika ditemukan bugs. Bugs pun juga itu bugs dari production pun kita bisa selesaikan di staging gitu. Bahkan misalnya ada bugs production juga ditemukan user dari rilis, ya kita perbaiki di staging karena emang secara behavior teknis segala macam itu emang production. Tapi beda, aku kurang paham secara teknis DevOps-nya. Mau dikasih tahu seperti itu. Gitu. Jadi kalau semakin baik dalam pengetesan jika benar-benar itu ya benar, emang iya emang harus seperti itu. Kurang lebih seperti itu Mas Handika Fadlan, jawaban saya. Baik, semoga menjawab ya Mas Handika. Kita ke pertanyaan selanjutnya Kak, yang dari YouTube. Izin bertanya Mbak Sufi, bagaimana cara Mbak Sufi ketika melakukan sebuah pengujian agar selalu bersifat objektif, dan bagaimana menghindari penilaian subjektif dari seorang QA? Boleh. Kalau secara, ya saya ngetesnya objektif emang. Ya dari requirement itu aja, requirement dari si product owner tuh sebagai gimana, seperti apa, ya kita ngikutin itu aja. Jadi nggak akan ada namanya subjektif. Kalau mungkin lebih kayak ketika yang tadi skill things itu ya, yang komunikasinya segala macam. Nah itu lebih ke komunikasi kerjaan ya, maksudnya bukan komunikasi pribadi. Kalau memang ada masalah pribadi ya itu coba dikesampingkan dulu gitu. Ini kan lebih ke komunikasi pekerjaannya kan, kita lebih melihat kondisi dia gitu. Oh ini bagus segala macam. Karena saya berpikir juga, oke, kalau saya memang di luar jam kerja disuruh kerja saya juga nggak mau gitu. Ini lebih ke masalah kerjaan. Tapi kalau emang dalam kondisi tertentu kita mewajibkan untuk bekerja, ya harus bekerja. Jadi untuk melihat secara objektifnya, ya profesionalitas dari requirement yang disuruh gitu. Kalau memang monitoring production dan kita semua sepakat kita lembur, ya lembur gitu. Tidak boleh ada baper atau gimana gitu. Intinya komunikasinya lebih komunikasi pekerjaan, ya profesionalitas ya. Kesepakatan bersama dalam kita bekerja seperti apa. Seperti itu Mbak. Mungkin... Baik. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Izin sebentar dulu ya, Mas. Bentar, izin sebentar. Mau ambil charger, baterainya habis. Oh, boleh. Boleh. Baik, sambil menunggu Kak Sufi kembali, kita... saya ingin mengajak teman-teman untuk bagi yang ingin bertanya, silakan, karena dari panitia kodex katanya kalau yang bertanya terus bertanya terpilih jadi yang terbaik nanti bakal di share di gestory. Sudah ada beberapa pertanyaan nih, masih ada waktu untuk teman-teman bagi yang ingin bertanya. Teman-teman yang di YouTube juga boleh ajukan pertanyaannya. Oke, sudah kembali Mas Iman. Mohon maaf. Oke, gak apa-apa, Kak. Baik, langsung ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Dari Mbak Kartiwi, katanya, apakah QA engineer harus bisa coding? Tadi udah ada dijelaskan ya, harus bisa ya, Kak, ya. Dan sejauh mana yang harus dikuasai? Iya. Itu pertanyaannya. QA engineer itu, yang namanya engineer kan coding ya. Oke, nama engineer kalau dikecuali key analyze ya, nggak usah knowledge coding itu, beneran manual. Tapi nggak tahu juga ya definisi engineer di perusahaan seperti apa, cuma kalau ada nama engineer itu kita coding. Kalau harus kita kuasai, pertama kita harus paham dulu flow pekerjaannya, manualnya segala macam. Tapi kalau untuk secara teknisnya, hard skill-nya, kamu itu bisanya, aku di sini karena pakai JavaScript, ya, aku belajar JavaScript itu. Terus stack mah gampang, banyak tutorial-tutorial di mana-mana gitu. Free course juga banyak gitu. Jadi kita paham dulu
kita tuh mau ngerjain apa gitu. Terus kita harus paham manual testnya, kita harus paham test case-nya seperti apa, flow-nya seperti apa, flow bisnisnya seperti apa, itu dulu. Nanti untuk masalah teknisnya itu ngikutin aja, kita banyak belajar segala macam itu ngikutin. Tapi kalau emang mau contoh domain yang kita harus kuasai, ini aku juga kurang paham maksudnya apa, codingannya atau apa nih manual testnya. Kalau untuk sejauh yang harus kita kuasain, tetap manual testnya, test case-nya. Martin test case itu penting, karena test case itu dibaca oleh semua orang gitu. Yang mana developer juga baca, product owner baca, kita sendiri juga baca gitu. Itu yang harus penting, tapi kalau untuk codingan, kayaknya tools-tools itu udah bisa belajar di mana, jadi belajar-belajar aja gitu, belajar sendiri atau tidak. Mungkin kalau mau saya kasih saran itu, mungkin belajar aja dulu kayak Catalan, mungkin lebih cepat, orang-orang lebih cepat pahamnya sih Catalan sih. Karena dia pakai Selenium Unicorn dan itu stack-nya Java, Groovy gitu. Sebenarnya kan tools itu ikutin aja polanya, penting manual test aja. Kurang lebih seperti itu Mbak Kartini. Baik, terima kasih jawabannya Kak Sufi. Semoga menjawab ya ke Mbak Kartiwi. Baik, kepada teman-teman yang ingin masih ingin bertanya, dipersilakan karena waktu kita disediakan. Bagi yang di YouTube juga bisa mengajukan pertanyaannya melalui live chat. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, dari saya ada pertanyaan yang kayaknya cukup boleh bisa bantu jawab ya, Kak ya. Jadi di pengalaman saya bekerja bersama teman-teman SQE, jadi sering ada joke kayak gini, Kak, jokes kayak gini. Jadi kalau misalnya lagi development, pasti ini developer dengan SQE suka ribut gitu. Ya mungkin konteksnya bercanda, tapi SQE ini sering diledekin tukang cari masalah. Itu pernah dialamin nggak sama kakak? Terus gimana cara menanggapi hal kayak gitu? Ya kan banyak yang bilang QA ini nggak pernah cocok sama developer ya. Pasti ribet terus. Datang-datang ngasih bugs gitu. Pokoknya bawaannya emosi, ngejegelut lah. Cuma kalau memang dalam konteks pekerjaan, kalau emang kita sudah klop ya sama teman-teman developer, itu jadi candaan aja sih, tapi tetap profesionalitas. Makanya tadi skill team communication itu penting, yang soft skill communication, karena kita harus paham psikologis teman-teman developer. Kalau kita nggak dapat secara psikologis mereka, ketika lempar isu ya bisa jadi beneran ribut gitu, bisa jadi masalah, bisa bawa masalah ke pribadi atau gimana. Gak enak lah, intinya bekerja kita tuh jadi gak enak, jadi gak, lingkungan itu gak harmonis, gak enak banget gue kerja kalau jam-jaman kayak gitu. Beda aja lah gitu feel-nya, suasananya gitu. Walaupun tetap profesionalitas. Kalau untuk, sering sih saya dapat jokes seperti itu, cuma ya saya anggapin candaan aja gitu. Tapi selama kerjaan saya lempar bugs mereka ngerjain, ya udah gitu. Itu yang saya butuhkan, ayo bug fix cepat, biar kita kerjain, kita cek gitu. Yang penting tim dev itu harus mau gitu memperbaiki. Tapi kalau untuk jokes-nya tuh emang seperti itu sih, suka apa sih ini datang-datang lempar bugs segala macem. Sebenarnya kan QA juga nggak mau kalau ada bugs, capek juga. Kan kita ngecek lagi ya. Ngecek lagi, terus diperbaiki bug fix sama developer, kemudian kita cek lagi udah sesuai belum. Kadang udah di bug fix masih ada nama bugs, kita ngecek lagi. Makanya kalau dibilang nambah isu, kita pun sebenarnya nggak mau nambah isu, kita nggak mau kerja, capek, cuma ya seperti itulah realitanya, ya kita anggap candaan aja sama teman-teman. Lebih kayak gitu Mas Iman.
Gue tau Mas Iman ini developer atau apa ya? Developer ya? Ya kak, apa? Kurang lebih seperti itu. Apakah Mas Iman developer? Oke. Oh, saya tidak ada di bagian mereka. Saya cuma penonton aja kak. Oh. Lebih paham. Cuma ya lucu aja kalau misalnya mereka kalau udah ribut lucu aja gitu kak. Iya. Itu artinya kak berarti orang QA tuh nggak boleh nutup-nutupin bugs ya? Oh nggak boleh. Nggak boleh lebih cari aman baik, gitu ya kak. Saya sih megang lebih baik bugs itu ditemukan sama kita ataupun sama product owner daripada sama user, karena udah sama user udah kita mati aja lah, udah mending bikin surat resign. Iya benar banget kak, saya sering dengar itu kok, sering dengar kabar itu. Lebih baik kita temukan walaupun capek daripada ditemukan sama user, ya mending bikin surat resign aja gitu. Itu benar-benar kayak profesionalitas kita seperti skip itu ditemukan, pasti tetap ditemukan sama user ya, setidaknya less bug. Makanya tadi kan aku bikin bukan berarti gak ada bugs gitu, enggak, less bugs, walaupun ketemu bugs itu yang minor bukan yang mayor gitu. Kalau yang major itu benar-benar yang aduh dipertanyakan ekspektasi kita gitu. Kalau minor ya ya gak apa-apa lah, bisa lah ini cepet, ini sejam udah selesai, bisa naik lagi, lebih gitu. Apa ada? Oh ya kak, karena belum karena kayaknya udah cukup pertanyaan malam ini. Mungkin kalau gitu kita tutup saja. Mm-hmm. Bagaimana? Oh ya boleh. Oke. Untuk teman-teman karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, kalau gitu saya tutup webinar kali ini. Sebelum kita keluar, kita ada sesi dokumentasi dulu bagi teman-teman. Sekarang boleh di on-kan kameranya, sudah bisa sekarang, boleh dicoba. Kita sama-sama foto dulu sebagai bukti kegiatan malam ini. Baik, kalau ini nanti kasih Ababa ya Kak Arin ini sebagai juru foto. Oke, siap Mas. Mungkin teman-teman pesannya habis ini langsung live dulu ya. Karena habis ini akan ada pertemuanannya. Jadi langsung aja saya untuk foto. Masih banyak teman-teman yang nyalain kamera saya foto. 1, 2, 3. Saya mungkin izin untuk share saja pemenangnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nanya gitu ya. Ini beberapa nama yang menjadi pemenang untuk ebook hari ini. Kami ucapkan selamat untuk para pemenang mendapatkan hadiah berupa saldo link senilai 50 untuk Kak Mawati, Kak Shadow yang YouTube tadi sudah dan juga Kak Muhammad Kafatlan. Masih mendapat
senilai 50.000. Konfirmasi hadiahnya langsung DM ke Instagram kami di @codex.telkom atau di Twitter @codex_telkom. Itu aja mungkin informasi dari ya. Sekali lagi terima kasih buat semuanya. Saya kembali ke teman-teman. Baik, sudah cukup ya Kak Arini? Ya, masih. Oke, alhamdulillah teman-teman, acara kita sudah terlaksana dengan baik. Saya ucapkan terima kasih pertama kepada Kak Sufi yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa, telah menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di larut malam ini. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan bisa bermanfaat, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Sebelum kita tutup, saya ucapkan sebelum saya tutup, saya ingin beritahu ke teman-teman. Kedepannya kita akan terus berkolaborasi dengan Codex, jadi jangan lupa untuk selalu ikuti sosial media kami, karena nanti informasinya akan kami publish di situ. Bisa kunjungi Instagram kami, YouTube, dan juga Medium ataupun LinkedIn, nanti kita akan share informasi terkait webinar kita selanjutnya. Baik, kalau begitu, kita insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Saiman pamit undur diri. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Iman, teman-teman di SAI dan tim Codex dalam undang saya. Baik. Terima kasih juga semuanya. Terima kasih tim Codex. Ini udah boleh keluar, Mas. Baik, kepada kakak-kakak boleh keluar, boleh Liv. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.